Ex penyerang Persib Bandung Jonathan Bauman turut memilih hengkang bareng pelatih Arema FC Mario Gomez. Kejutan demi kejutan terus muncul saat Arema FC tengah menatap masa kompetisi Liga 1 2020. Satu persatu, amunisi Singo Edan mulai berjatuhan sebelum genderang kompetisi dilanjutkan kembali. Sebelumnya, pelatih Arema FC, Mario Gomez, telah dikonfirmasi mundur dari kursi jabatan pelatih. Bahkan, pelatih berusia 63 tahun itu juga sudah meninggalkan grup WhatsApp yang berisikan seluruh jajaran pelatih Arema FC. Tangan kanan Gomez, Marcos Gonzalez, turut mengikuti jejak rekannya meninggalkan klub. Hari Jumat kemarin, sekretaris tim bertemu dengan Marcos. Dia mengembalikan kunci rumah. General, manajer Arema FC Rudi Widodo dikutip dari Bola Sport dari Surya Malang. Rudi menjelaskan jika kedua pelatih tersebut tidak menyepakati negosiasi yang telah diatur PSSI dalam SKIP nomor 53. Tak hanya itu, Rudi juga memastikan Jonathan Bauman tidak lagi berseragam Arema FC karena persoalan yang sama. Dari semua agen itu, memang yang tidak sepakat dengan rumus PSSI soal rekontrak itu agen Mario Gomez dan Marcos, karena agen mereka sama, lalu agennya Jonathan juga sama, katanya. Dari kesimpulannya, yang mungkin tidak berlanjut Mario Gomez, Marcos, dan Bauman, imbuh Rudi. Sementara itu, dua pemain asing asal Argentina lainnya hingga kini masih menanti konfirmasi dari agen pemain tersebut. Keduanya adalah Matias Malvino dan Elias Alderete.